Para pendulang emas pasti tahu dengan cairan ini, nama umumnya air raksa atau merkuri sebagai pengikat emas ketika mendulang. Ternyata jika cairan-cairan tersebut kena aluminium, membuat aluminium mengembang selayaknya tumbuhan pohon. Sifat merkuri sama dengan sifat kimia yang stabil terutama di lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein, mudah menguap dan mengemisi atau melepaskan uap merkuri beracun walaupun pada suhu ruang. Saking bahayanya air raksa ini, Bray. Inilah rusa termungil di dunia, Bray. Rusa dewasa beratnya gak sampai 15 kg. Rusa Pudu namanya. Sesuai namanya, tinggal di Pudu Utara dan Pudu Selatan di bagian benua. Pudu Utara berukuran lebih sedikit kecil dari saudaranya sehingga mendapatkan gelar spesies rusa terkecil di dunia. Sayangnya, populasi mereka dinyatakan hampir terancam oleh IUCN. Hal tersebut karena maraknya perburuan masyarakat di sekitar, Bray. Lucu kan? Menakjubkan sekaligus menakutkan, Bray. Barangkali itu yang ada di pikiran sebagian orang besar jika melihat langsung Harvey Eagle atau Elang Harvey. Harvey adalah salah satu spesies elang terbesar, salah satu burung pemangsa pada umumnya. Yang betina berukuran lebih besar dari yang jantan. Elang Harvey hidup di Amerika Selatan dan ternyata juga ada di Papua. Artinya Indonesia juga punya elang raksasa loh, dan di Pulau Papua. Di Pulau Papua sana, Bray. Disinilah laki-laki dijadikan pilihan wanita dan boleh memilih siapa saja walaupun sudah punya istri. Bahkan laki-laki tersebut boleh mengambil istri orang lain. Suku Wodabe di Afrika ini mempunyai festival tahunan di bulan September. Disebut dengan Karewol. Para pria yang ikut kontes berdandan dengan setampan mungkin memberikan warna mencolok di wajahnya. Biasanya yang paling disukai para wanita ini adalah pria bergigi putih bersih dan mata galak. Gimana? Mau ikutan nggak? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.